Dan gagal lagi kali ini Teguh. Masih cukup dari Dewano. Bisa dikatakan oleh Gilang. Kali ini masih Gilang. Lakukan bola nomor 11 Dedi. Masih Dedi mengolah-olah bola Dedi. Dedi lakukan bola ke depan. Nanti apakah yang akan dituju? Masih bisa dipatahkan lagi. Ada Gilang kali ini membantu serangan Gilang. Masih Gilang. Lakukan pada nomor 11 kali ini Gilang melakukan serangan. Iya. Apakah yang terjadi kali ini Gilang? Gagal lagi kita lihat serangan dari Gilang membantu serangan ke depan. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Andika. Andika maju ke depan. Nanti iya gagal lagi kita lihat. Sayang kita lihat salah pengertian Andika terlalu buru-buru. Bola kita ada nomor 6 melakukan lemparan ke dalam dari kesebelasan kita Winangun. Agus melihat rekan-rekannya kita Agus maju pada nomor 11 Dedi gagal lagi ada nomor 8 masih bisa dipatahkan menuju siapa kita lihat ada nomor 5 dari kita Winangun ya ada gila dia harus dikeluarkan bola kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh kesebelasan Triwano lampukan bola ke depan masih bisa dipatahkan oleh Gilang lemparan ke dalam lagi dilakukan oleh Teguh nomor 14 Teguh siapakah yang akan dituju ada kita sebelahnya dari Triwano masih ada Wiwit kali ini Wiwit lampukan bola ke tengah gagal apa yang terjadi kita lihat masih kemenut di sebelah di tempat gawang kali ini masih bisa dipatahkan ada nomor 8 Andi masih Andi masih bisa ada Teguh kali ini Teguh Teguh ada nomor 11 kali ini dari Kota Winangun maju cukup depan kita lihat nomor 9 gagal lagi bisa dipatahkan oleh Bayu kali ini apakah nomor 8 kita iya terperangkap offset atau pelanggaran kali ini masih gagal lagi serangan-serangan dari kesebelasan kubu Simbarjati Triwano masih kedudukan 0-0 tendangan bebas dilakukan kali ini oleh Gilang Gilang ancang-ancang siapakah yang akan dituju siapa yang dituju kita lihat Gilang lampukan bola ke depan siapa yang lari kali ini masih Gilang langsung 11 kali 11 apa yang terjadi Gilang wah sayang 1000 sayang sudah one on one kepada kiper gagal lagi serangan dari kesebelasan Surabaya FC Kota Winangun melambung tinggi tadi nomor 11 Dedi kali ini melakukan break shoot masih di atas mistar gawang dari kesebelasan Triwano Chandra kali ini bukan bola Chandra ke depan siapa kayak akan dituju ada Gilang masih dipatahkan oleh Gilang ada Ringo Ringo menuju pada Wiwit gagal lagi masih Ringo mengolah-olah bola Ringo masih Ringo dari sebelah kiri masih Ringo kita lihat siapa kayak akan dituju lakukan bola kepada Wiwit lakukan bola ke depan gagal lagi kita lihat masih gagal serangan dari kedua tim masih jual beli serangan calon-calon komentator muda dari Pejagatan sama kuat sama Setiawan. Hebat kita lihat kedua tim kita lihat ancang-ancang Gilang tendangan gawang dilakukan Gilang labungkan bola ke depan siapakah yang akan dituju masih bisa dipatahkan oleh Ari masih kembali di tengah kita lihat siapakah yang akan mulai Rais labungkan bola ke depan Rais gagal lagi kita lihat terlalu kencang membawa bola kita lihat Rais kembali dilakukan oleh Triwano labungkan bola ke depan siapakah yang akan dituju digagalkan lagi dua pelanggaran dilakukan oleh nomor punggung 4 Sabto terhadap dari kesebelasan Simbarjati Triwano kita lihat tendangan bebas dilakukan oleh Andika ancang-ancang Andika siapakah yang akan disusul menuju ke depan ada Adrian kali ini menuju ke bola mainnya siapa yang dituju masih bisa dipeluk iya hampir saja lepas kali ini masih dipeluk tetap dari kiper Surabaya FC Kota Winangun nomor 20 Wahid kali ini ya kesebelasan dari Surabaya FC Kota Winangun